Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Ko Hendra. Video kali ini kita akan review mic wireless terbaru dari Hartwell dengan tipe URD9. Jadi tipe mic ini menggunakan teknologi IC Jepang dan model mic ini mirip dengan KSM8. Oke, langsung saja kita buka dusnya. Di dalam dapat hardcase warna hitam, bahannya koko, pokoknya keren lah. Dan juga gampang untuk dibawa kemana-mana. Kita lihat untuk isi dalamnya apa saja. Di sini ada satu unit receiver, dua unit mic handle, 4 antena, 1 adaptor, dan jack kabel koneksi. Tipe URD9 ini terdapat beberapa model. Teman-teman bisa pilih mau 2 handle atau 2 clip on, atau bisa juga 1 handle plus 1 clip on. Untuk mic ini juga menggunakan baterai A2 ya. Salah satu keunggulan mic Hartwell tipe URD9 ini, frekuensinya bisa diatur sampai 200 channel dan jangkauan mic-nya bisa sampai 100 meter. Untuk mic ini sangat cocok digunakan untuk keperluan karaoke, meeting, presentasi, rental sound, dan lain-lain. Suara vokalnya dijamin bulat dan tidak pecah jika diteriak sekalipun. Oke, langsung saja kita tes barangnya ya. Cek 1, 2. Oke, brother, sebelum kita memulai video ini, boleh dong like video ini, klik tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk terus mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Thanks ya, bro. Ini mic-nya. Sekarang kita nyalakan tombol power yang ada di sebelah sini. Kita tekan. Unik sekali untuk tombol powernya. Kita tes. 1, 2, C, low, this. 1, 2, C, low, this. 1, 2, C, low, this. 1, 2, C. Suaranya persis sekali, vokalnya dapat, bass dan treble-nya juga dapat banget. Cek, 1, 2. Dan sekarang kita akan tes untuk suara mic headset-nya. 1, 2, 1, 2, C, low, this. 1, 2, 1, 2, C, this. 1, 2. Suaranya bersih sekali, menggunakan yang headset ini buat pemakaian senam juga bagus. Oke, itu saja untuk review mic wireless terbaru dari Hartwell tipenya URD9. Dengan harga 2 jutaan, menurut saya mic ini cukup worth it buat kalian miliki karena karakter suaranya memang benar-benar bersih dan suaranya oke banget. Seperti biasa, jika ada koreksi atau masukan, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Tetap subscribe di channel Ko Hendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Ko Hendra, thanks for watching.